Kecelakaan maut terjadi pada bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada Sabtu, 11 Mei 2024. Selang satu hari, beredar video viral yang memperlihatkan seorang siswa melakukan siaran langsung saat kecelakaan bus. Dikutip dari Warta Kota, pihak Sekretaris Yayasan SMK Lingga Kencana Depok buka suara. Pihaknya mengaku tidak mengetahui apakah benar sosok dalam video viral itu merupakan korban selamat dari kecelakaan bus di Subang. Ia mengatakan perlu mengonfirmasi dari guru pendamping yang berada di dalam bus tersebut. Pihak yayasan pun berjanji akan segera mengecek apakah benar rekaman tersebut diambil dari dalam bus saat tengah kecelakaan. Adapun siswa itu melakukan siaran langsung di akun TikTok Sen25. Bocah tersebut sempat menyapa warganet di dunia maya. Namun tiba-tiba situasi di dalam bus tersebut mendadak riuh dan panik. Bahkan terdengar takbir hingga suara bus dalam kondisi oleng. Dalam sekejap, situasi siaran langsung siswa tersebut langsung berubah. Pasalnya live itu tidak memperlihatkan gambar yang jelas lantaran diduga ponselnya terpental. Tak berselang lama, siswa itu kembali mengambil kamera dengan wajah menghitam. Ia mengabarkan bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan karena remblong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.